Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak belitiak sikit lah pasal perempuan. Baru-baru ni adalah kawan-kawan aku kan, dia cakap aku, weh Dina, hampir tekuk lah kawan-kawan kita lah, dah macam tak apa-apa nak jaga apa ni, aurat apa semua kan. Aku cakap lah, weh awak aku pun takut kau, dia pun benci kat aku kan. Aku sayang dia pun, aku pun tak mahu dia pun benci aku. Lepas tu dia pun kata tolong lah apa semua kan. Lepas tu disebabkan rasa tanggungjawab dan rasa sayang kat hampa, aku pun buatlah video ni. Nah, aku tak nak mention siapa-siapa. Apa fikirlah sendiri, muhasabah sendiri. And kalau satu hari nanti aku ada buat benda salah juga, apa tegur je aku, insyaAllah aku akan terima. Pasal aurat ni kan, aurat ni dia adalah satu benda yang aku rasa macam semua orang dah tahu. Wallahualam lah, mungkin ada yang tak tahu kan. Tapi majoriti kawan-kawan keliling aku dan kawan-kawan yang aku pernah kenal, insyaAllah lah semua dah maklum, semua dah tahu dah pasal aurat ni. Apa yang kena tutup, kat mana yang boleh buka, kat mana yang tak boleh buka dan sebagainya, tak boleh tunjuk dan sebagainya kan. Maksud aku adalah kewajipan menutup aurat tu dah ada. Yang apa kena buat lepas tu adalah cuma follow je lah, follow the flow je lah, apa yang syariat dah tetapkan. So ni teguran ni untuk aku dengan hampa semua lah, untuk diri sendiri aku juga. Kadang aku pun kadang ada terlepas pandang kot kan, aurat tak mana-mana terbuka ke apa, mohon alam kan. Tapi atau macam yang obvious sangat lah kan. So semua dah tahu kena tudung tu kena labuh daripada dada, pergelangan tangan pun kena jaga, apa kaki stocking pun kena pakai. Bukannya bermaksud yang hang tu wajib pakai stocking, tapi it's mean that hang wajib tutup kaki hang. So maksud kata kalau hang nak cover dengan kain ke, ataupun hang pakai kasut tutup selagi tak nampak buku lali hang tu, dipersilakan lah. Aku sedih kot lah bila tengok ada kawan-kawan aku yang macam dah tak jaga dah bila dah masuk universiti dekat Malaysia. Aku faham apa ni persekitaran kat universiti dekat Malaysia dia agak terbuka kan. Tapi pada aku lah, tutup aurat tu dia macam pilihan hang tau. Kewajipan dia dah ada dah, tapi hang yang kena pilih sama ada hang nak tutup diri hang macam mana. Sebabnya kalau orang tu dia rela nak tutup pakai labu-labu macam aku ni, yang labu sampai macam tu ha, pakai bawah dagu lebih tu, aku tak pakai lah. Tutup pakai handstock apa semua, memang cukup lengkap, pakai niqab ke pudah ke apa ke, ikut suka hampa lah nak tutup macam mana kan. Tapi pada aku kalau hampa sanggup pakai macam tu, maksudnya bila hujan ke, bila basah ke, bila panas ke apa ke, hampa akan sanggup macam tu sebab hampa dah memang nak tutup diri hampa macam tu. So ikut keselesaan masing-masing. Tapi orang kata kalau hang nak jaga diri hang, maksudnya hang nak tutup kaki hang daripada orang tengok buku lali hang ke, lebam-lebam kat buku lali hang ke, tambah-tambah kalau kaki hang ada muka kan, dia lagi malu lah. Sebab aku tu kadang pernah je nampak orang yang dia ada hairy leg kan, macam kalau dia naik tangga ke apa ke, dia ternampak tau benda tu. Benda tu dia bukanlah aku nak kata macam aib, tapi dia malu pula juga kan. Aku nasihat ke hampa dan aku nasihat ke diri aku juga kan. Selagi mana aku nak ingat ke diri aku, aku pun teringat ke hampa, ingat ke diri hampa juga lah. Kira macam tutuplah aurat, jagalah perbatasan-batas yang Allah dah tetapkan. Semoga kita semua selalu di dalam rahmat Allah Ta'ala dan disayangi Allah Ta'ala. Bye.